بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الجبار القهار والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر Allahumma aftah lana kulubana Wa alhimna rushdana Wahdina siratakal mustaqim Inna nas'aluka ilman nafi'an Wa imanan thabitan Wa yakinan rasikan Wa qalban khashian Wa lisanan dhakiran Wa rizqan halalan tayyiban Wa amalan salihan mutaqabbala Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa kita memperbaharui dan mengulang-ulangi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mempelajari agamanya untuk bertafakkur fiddin, Salawat dan salam kita senantiasa kita kirimkan untuk Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yang karena andil beliaulah sehingga nikmat hidayah kenikmatan dalam beragama ini sampai kepada kita hingga saat sekarang ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan manusia-manusia pilihan di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati terbaik setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang sahabat sekaligus kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ja'far bin Abi Talib. Beliau radhiyallahu taala anhu Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, jadi nasab beliau dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu di Abdul Muttalib. Ya, kalau Ja'far merupakan anak dari Abu Talib bin Abdul Muttalib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib Jadi Ja'far dan Rasulullah SAW alaihi wasallam ini masih sepupu jamaah sekalian sama statusnya dengan Ali bin Abi Thalib karena Ali merupakan saudara dari Ja'far radhiyallahu taala anhuma. Beliau radhiyallahu taala anhu Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merupakan putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far radhiyallahu taala anhu berkunya dengan Abu Abdullah. Ya, ini di antara kebiasaan orang-orang Arab itu berkunia memiliki nama kunia nama yang familiar dipanggil dengan itu. Adapun Ja'far ini ia berkunia dengan Abu Abdullah. Kemudian mendapatkan julukan yaitu Zuljanahin ya yang memiliki dua sayap. Ya kenapa diberikan julukan orang yang memiliki dua sayap? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di antara sahabat yang syahid pada peristiwa Perang Mu'tah. Ya kita akan ceritakan nanti bagaimana uh, terjadinya Perang Mu'tah dan salah satu komandan yang gugur saat itu adalah adalah Ja'far dan kedua tangan beliau itu lepas. Ya dan Rasulullah SAW alaihi wasallam menyampaikan kabar bahwa kedua tangan ya, Ja'far bin Abi Thalib Allah ganti dengan sayap di surga, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga dijuluki sebagai Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Bapak bapaknya orang-orang lemah, ayahnya orang-orang lemah. Karena kenapa jamak sekalian? Karena cintanya pada orang-orang miskin. Karena perhatiannya kepada orang-orang mustad'afin orang-orang lemah. beliau juga radhiyallahu taala anhu digelar sebagai asyahid, as orang yang mati syahid dan atoyar at orang yang terbang karena hadis tadi yang mana Rasulullah s.a.w alaihi wasallam menyebutkan bahwa ia memiliki sayap pengganti dari tangannya saat di perang di perang muta. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas kali ini adalah keutamaan-keutamaan beliau. Apa manakib Ja'far radhiyallahu taala anhu? Yang pertama, annahu kana radhiyallahu anhu min din nasi syabahan bi Rasulillah fi wa khuluqi. Bahwa Ja'far merupakan orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada fisik Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah. Ya kalau kita ditanya siapa sahabat yang paling mirip Rasulullah, ternyata jawabannya adalah sahabat yang mulia ini. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bukan cuma dari akhlak Rasulullah, bahkan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat inilah yang paling yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyampaikan itu bukan penilaian sahabat yang lain. Akan tetapi Rasulullah sendiri yang menyampaikan kepada Ja'far Ya'kulu sallallahu alaihi wasallam di Ja'farin bin Abi Talib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ja'far bin Abi Talib Ashbah khalki wa khuluki Ya, kata Rasul engkau telah menyerupai wahai Ja'far Khalki fisikku ya, dan khuluki dan akhlakku. Nah, ini yang luar biasa jamaah sekalian. Ya Fisik tentu saja pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya kadangkala hal yang seperti ini tidak bisa diusahakan Ya kalau kita misalnya berkulit gelap ya kadang sudah berat itu untuk diusahakan Ya untuk kemudian memiliki kulit putih Ya atau rambut keriting ya sudah merupakan bawaan dari lahir Ya berat untuk diusahakan untuk e, menjadi orang misalnya yang lurus rambutnya Uh, tetapi akhlak ini yang menjadi sesuatu yang lebih menunjukkan ya, bagaimana keutamaan Ja'far. Ya, akhlaknya yang menyerupai dengan akhlak akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya Rasulullah itu sudah dipuji di dalam Al-Qur'an. Wa la 'ala khulukin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Sementara ada ternyata sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang dipuji di dalam Al Quran, akhlak yang dipuji oleh istri beliau. Aisyah tatkala ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena khulukuhu Al-Quran Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah implementasi pengejawantahan tahan dari Al-Quran itu sendiri ya, Dan tak kala ada orang yang kemudian ditazkiyah ya, Ditunjuk oleh Rasulullah bahwa engkau mirip fisikku dan akhlakku Berarti orang ini bukan orang sembarangan jamaah sekalian Ia ya, tentu saja adalah pribadi yang istimewa Sampai disebutkan fisik dan akhlaknya mirip sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang merupakan sahabat dekat Rasulullah sekaligus kerabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi annahu min sabiqina al-awwalina ila al-islam. Di antara keutamaan beliau, bahwa beliau merupakan orang yang awal-awal masuk Islam al hijratain dan beliaulah pemilik dua hijrah. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak semuanya ya, berhasil mendapatkan keutamaan ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak semuanya melakukan dua kali hijrah. Ya, kebanyakan di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan satu kali hijrah saja, yaitu dari Mekah ke Madinah. Tetapi beda halnya dengan Ja'far radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau justru berhijrah pada dua tempat. Yang pertama hijrahnya beliau radhiyallahu taala anhu ke ke Habasyah. Ya ke negeri Afrika yang saat di awal-awal kedatangan Islam kaum muslimin mendapatkan tekanan yang luar biasa. Kalau ia adalah orang lemah, orang miskin, maka ia akan mendapatkan tekanan fisik, tindakan fisik yang luar biasa sampai kepada pembunuhan. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga keluarga Yasir sampai beliau Yasir bersama dengan istrinya Sumayyah itu dibunuh. Ya oleh orang-orang Quraisy saat itu sementara anaknya Ammar itu mendapatkan siksaan yang luar biasa termasuk sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam Bilal bin Rabah ya, yang kemudian mendapatkan penyiksaan ditimpakan batu besar di tengah terik matahari yang sangat panas dipaksa untuk meninggalkan agama Rasulullah SAW alaihi wasallam tetapi beliau dengan konsisten dengan istiqomah hanya mengatakan ahadun ahad ahadun ahad Ya, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa, pun dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ini bagi Rasulullah bagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lemah, ya, baik dari sisi finansial maupun status sosial. Sementara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin memiliki keadaan finansial yang baik atau status sosial yang lebih tinggi di tengah masyarakat Quraisy saat itu, jalan ekonominya itu dihambat. Bisnisnya itu kemudian diblokade. Ya, di dihambat ya, sehingga ya tidak seperti dahulu kala. Maka ini yang membuat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya diizinkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke suatu negeri yang bernama Habasyah. Negeri yang ada nun jauh di Afrika. Ya, dan saat itu ia dipimpin atau negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang adil, ya, namanya Ashama, ya, yang dipanggil atau dijuluki sebagai Najashi. Ya, ini merupakan gelar bagi pemimpin pemimpin Habasyah yang ada di Afrika saat itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Raja ini dipilih atau kerajaan ini dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sebagai mahjar, sebagai tempat hijrah karena rajanya yang adil. Meskipun agama kerajaan saat itu adalah agama agama Nasrani. Ashama ini atau Najasyi ini adil karena dahulu waktu ia masih pangeran ya bapaknya atau ayahnya yang merupakan raja itu dikudeta. Dikudeta oleh bawahannya kemudian ia dijadikan budak dan diperjualbelikan terlunta-lunta padahal ia seorang pangeran sampai akhirnya kemudian ia membangun kekuatan sendiri dan berhasil merebut kembali kekuasaan ayahnya, kekuasaan orang tuanya setelah kembali menduduki tahta sebagai seorang raja, maka ia berkomitmen. ia, ia berkomitmen untuk berlaku adil kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya atau orang-orang yang datang ke wilayahnya. Ya, karena ia pernah merasakan sakitnya dizolimi, Ya, sakitnya terlunta-lunta padahal seorang pangeran. Ya semenjak ia bisa kembali merebut kerajaan ayahnya menduduki tahta kerajaan maka ia berjanji untuk menjaga keadilan untuk tidak memutuskan keputusan kecuali ia mendengar dari mendengar dari kedua belah kedua belah pihak. Ya, inilah wilayah inilah kerajaan yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat hijrah kaum muslimin yang pertama yaitu Afrika Habasya dan sahabat-sahabat Rasulullah ada yang berangkat ke sana pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk menantu dan anak Rasulullah sendiri yaitu Uthman bin Affan dan istri beliau Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang berhijrah ke Habasya atau orang yang mendapatkan keutamaan dua hijrah ya bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kampung halamannya pergi ke negeri yang asing ke negeri Afrika yang secara kultur kemudian warna kulit, model rambut dan yang lainnya sangat berbeda sekali dengan dengan orang Arab tetapi itu semua dilakukan untuk mempertahankan akidah untuk kemudian menjaga eksistensi agama agama yang mulia ini. Saat Ja'far ya berhijrah bersama dengan beberapa sahabat yang lainnya ini disadari oleh orang-orang orang-orang Quraisy ya Ja'far ini kemudian ya didatangi oleh utusan Quraisy ya. ada utusan Quraisy ya yang bernama Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah diutus oleh orang-orang Quraisy untuk melobi Najasyi dan menyerahkan kembali Ja'far bersama dengan kaum muslimin untuk dikembalikan ke Mekah dan dihukum di kota Mekah. Ya, mereka kemudian berangkat juga ke Habasyah dua utusan Quraisy ini jago lobinya yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Robiah Ya, ini kemudian nanti akan masuk Islam. Ya, Amr bin As menjadi diplomat baik nanti yang dimiliki oleh <tuh> kaum muslimin. Ya, beliau datang Amr bin As saat itu ya, datang kepada orang-orang orang-orang Quraisy atau orang-orang apa orang-orang Habas kepada Najasyi untuk meminta agar Ja'far bersama dengan kaum Muslimin diserahkan kepada orang-orang Mekah. Beliau membawa hadiah Amr bin As membawa hadiah kepada Najasyi dan mengatakan Innahu qad soba ila baladil maliki minna gilmanun sufaha Ya Ayuhal Malik Wahai Raja Sesungguhnya ada orang yang datang Meminta pertolongan ke kepada kerajaanmu Yang mana mereka adalah orang-orang anak-anak muda yang bodoh Farakudina kaumihim walam yada khulufidi inikum Ya mereka meninggalkan agama kaumnya yaitu agama pagan yang dianut oleh orang-orang musyrik Quraisy ya, dan juga tidak masuk ke agamamu ke agama, Nas, nah, ke agama Nasrani. Ini cara Amr bin As untuk ya, melobi Najashi bahwa orang ini datang dengan agama baru. Ia meninggalkan agama kaumnya membuat agama baru dan ia juga tidak masuk ke agamamu, tidak menjadi seorang seorang Nasrani. Wajau bidinin mubtada'in la na'rifuhu antum. Datang dengan agama yang dibuat-buat agama yang kami tidak tahu agama apa itu dan engkau pun tidak tahu agama baru agama baru tersebut waqad ilal maliki fihim asyrafu qaumihim ilaihim maka orang-orang mulia dari kaum mereka mengutus kami untuk memintamu mengembalikan mereka kepada kepada kaumnya yaitu kepada orang Mekah. ya namun Najasyi ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang adil. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, ia tidak ingin memutuskan sesuatu setelah ia mendengarkan dari kedua belah pihak. Ia tidak menyerahkan kaum muslimin kepada kepada orang-orang Mekah saat meminta suaka ke ke Habasyah yang diputuskan oleh Najasyi adalah ia ingin mendengar bagaimana argumentasi, bagaimana alasan alasan kaum muslimin. Maka ya, Najasyi saat itu marah faqadi ban qol ya la wallahi la uslimuhum ilaihima wala ukadu jawaruni. Ya, kata Najasyi saya tidak akan menyerahkan mereka ya, sampai kemudian Ya, saya mendengar mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang kalian tersebut. Maka dihadapkanlah juru bicara kaum muslimin saat itu di Afrika dan yang dipilih oleh kaum muslimin menjadi juru bicara karena kecerdasannya, karena kemampuan dialektika dan argumentasinya adalah sahabat yang mulia Ja'far bin Abi Thalib. Dipilih oleh kaum muslimin sebagai juru sebagai juru bicara ya, saat dihadapkan kepada Najasyi, ya, Ja'far kemudian menyampaikan argumentasinya kepada Raja Najasyi dan mengatakan Ayyuhal Malik wahai raja kunna qauman ahla jahiliyah dahulu kami adalah orang-orang jahiliyah kata Ja'far na'budul asnam wa na'kulul maitah kami menyembah berhala dan memakan bangkai. Wana atil fawahish, wana taul arham. Kami biasa terjatuh dalam perbuatan-perbuatan fahisha, ya perbuatan-perbuatan perzinahan dan yang lainnya yang merajalela. Wana taul arham dan memutus tali silaturahmi. Wanusi ul jiwar dan kadang mengganggu tetangga. Yakulul ad adzaiif orang-orang kuat di antara kami memakan atau menindas orang-orang yang lemah di antara kami. Fakunna ala dhalik. Begitulah keadaan kami dahulu. Ya, jadi, cara Ja'far membangun argumentasi luar biasa jamaah sekalian. Bagaimana sebelum dan setelah datangnya agama ini. Bahwa sebelum datangnya agama ini, kami ini adalah orang-orang jahiliyah Dengan model seperti itu tadi. Perzinahan merajalela, menyembah berhala, kemudian keadilan sosial tidak tercipta yang kuat menindas yang lemah, ya biasa mengganggu tetangga, memutus tali silaturahmi, itulah keadaan orang-orang orang-orang jahiliyah kata Ja'far. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang nabi hatta ba'atsallahu ilaina rasulam minna. Allah mengutus kepada kami seorang nabi yang merupakan bagian dari kaum kami sendiri, bagian dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sendiri, ya narifu nasabahu wasidahu. Kami tahu nasabnya, kami tahu betul garis keturunannya dan kami akui, akui kejujurannya di tengah-tengah kami saat itu. Wa amana dan sifat, sifat amanahnya dan ter, serta afafahu serta sikapnya yang menjaga kesucian dirinya. Fada'ana ilallahi nuhaidahu wa nabudahu dan mengajak kami hanya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah kepadanya semata. Wa wa min dan melarang kami untuk menyembah berhala, menyembah batu-batu dan menyembah patung-patung yang yang dulu kami sembah. Wa amarna dan memerintahkan kepada kami untuk berkata jujur wa amanah dan kemudian menunaikan amanah wasilati rahim dan menjalin tali silaturahmi wahusnil jiwar dan berbuat baik kepada tetangga wal kafi anil maharimi wadima dan kemudian menjaga menahan diri kami untuk kemudian melakukan hal-hal yang haram Apalagi sampai kemudian menumpahkan darah orang lain, wanahana, anilfawahih, dan melarang kami untuk terjatuh dalam perbuatan zina serta perkataan dusta, waatlima melarang kami memakan harta anak yatim, waqathwil muhsana dan menuduh orang lain berzina melarang kami untuk menuduh orang lain berzina. Jadi Ja'far mampu meyakinkan Raja Najasyi ini bagaimana keindahan Islam Bagaimana pra dan pasca datangnya Islam Sebelum datangnya Islam Ja'far menggambarkan bagaimana rusaknya kondisi masyarakat Mekah saat itu Persinahan, kemudian penyembahan kepada berhala, pemutusan tali silaturahmi Yang kuat menindas yang lemah dan sebagainya hal-hal yang rusak Lalu, setelah Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan Islam, Ja'far menyampaikan kebalikan dari jahiliah yang buruk-buruk itu dengan keindahan Islam, yaitu hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, kemudian berbuat baik kepada tetangga, melarang menumpahkan darah orang lain, kemudian menjalin tali silaturahmi, melarang perkataan dusta ya, dan sesuatu yang indah tentang agama yang mulia ini. Ini menunjukkan bagaimana kecerdasan seorang Ja'far, ya, bagaimana kekuatan argumentasi sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlak ya, dan fisiknya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar argumentasi Ja'far pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Akhirnya Najasyi memutuskan untuk tetap memberikan suaka perlindungan kepada kaum muslimin dan ia mengusir utusan orang Quraisy yaitu Amr bin Aus dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. <coughs> Pulanglah dua orang ini. Ya, utusan Quraisy diplomat terbaik orang Quraisy saat itu. Dan Najasyi memutuskan untuk tetap memberikan suaka kepada kepada Ja'far dan kaum muslimin yang lainnya. Saat meninggalkan istana uh, Najasyi, ya, Amr bin Aus memutuskan untuk kembali lagi ke istana keesokan harinya. Ya, kata Amr bin Aus, "Saya masih memiliki argumentasi ya, yang belum saya utarakan tadi kepada raja. <tuh> yang kalau raja tahu akan hal ini, maka ia akan menyerahkan sahabat-sahabat Muhammad kepada kita untuk kita bawa ke Mekah." Ya saat itu Abdullah bin Abi Robiah sebenarnya sudah mengalah, ya, yang mengatakan sebaiknya kita pulang saja ke Mekah karena rajanya sudah memutuskan untuk tetap memberikan suaka kepada suaka kepada kaum Muslimin. Akan tetapi eh, Amr bin As, ia ya, ngotot untuk bertahan dan ingin menemui kembali raja dan menyampaikan eh, argumentasi untuk kali yang kedua dan ternyata itulah yang dipilih akhirnya keesokan harinya ya kembali e, siapa e, Amr bin Aus dan Abdullah bin Abi Robiah menemui Najasyi. dan mengatakan ayyuhal malik wahai raja sesungguhnya engkau belum menanyakan kepada orang-orang Islam tersebut kepada sahabat-sahabat Muhammad tersebut ya bagaimana pandangan mereka tentang tentang Isa Ya, atau yang orang Nasrani sebut sebagai Yesus ya, karena menurut Amr bin As raja ini adalah orang Nasrani kerajaan ini adalah kerajaan Nasrani yang bagi orang Nasrani Isa itu adalah anak Tuhan ya. sementara menurut ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isa itu bukan bukanlah Tuhan atau anak Tuhan Ia ya, hanyalah seorang seorang Nabi maka celah ini yang ingin dimanfaatkan oleh Amr bin As bersama dengan Abdullah bin bin Abi Rabi'ah untuk kemudian meruntuhkan kepercayaan Najasyi kepada kaum muslimin yang membatalkan suaka Najasyi yang diberikan kepada kepada kaum muslimin dengan membenturkan ya teologi Nasrani tentang Isa dan akidah kaum muslimin tentang Isa alaihi salam maka, lagi-lagi Raja Najasyi menunjukkan keadilannya. Ia tidak ingin mendengar sepihak saja. Ia memanggil kembali Ja'far, dan ini merupakan asas utama dalam keadilan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dicontohkan oleh Najasyi ini? Ia tidak memutuskan sesuatu secara sepihak atau mendengar dari satu pihak saja, tetapi bagaimana ia mendengar dari kedua belah pihak sebelum sebelum memutuskan ya sebelum menghasilkan keputusan ya kala, ini yang menjadi problema kita e, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya kadang-kadang kita memutuskan sesuatu itu ya dari satu pihak saja ya sehingga ya pihak lainnya menjadi terzolimi dan ini yang tidak dilakukan oleh Najasyi sebagaimana komitmennya di awal bahwa ia ingin menerapkan keadilan di negerinya meskipun saat itu mereka adalah orang Orang Nasrani ya, Bukan orang Islam atau belum menjadi orang Islam Maka Najasyi kembali Memanggil Ja'far iya, Dan <tuh> Najasyi bertanya ya, Bagaimana Pandanganmu Tentang Isa ya, kepada Ja'far ya, Ja'far kemudian Mengatakan kepada Najasyi ya, Bahwa Ayuhal Malik ya, Wahai Raja kami mengatakan sebagaimana yang diajarkan nabi kami ya nakulu fihi allazi ja Nabi bihi ya. kami mengatakan tentang Isa sebagaimana yang diajarkan oleh nabi kami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa abdullah wa rasuluh ia adalah hamba Allah tetapi bukan hamba sembarangan tetapi rasuluhu sekaligus utusan Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam Yang merupakan ruh Dan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kemudian ditiupkan Pada seorang wanita yang bernama Maryam al azra al-Batul Seorang wanita perawan yang suci ya, Jadi uh, Ja'far menyampaikan apa adanya ia, Sebagaimana yang ia dengar dari Rasulullah Bahwa Nabi Isa itu Ya, bukan Tuhan, tetapi ia tetap sebagai abdun sebagai hamba, akan tetapi bukan hamba sembarangan, tetapi hamba spesial. Spesialnya apa? Yang pertama ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia merupakan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan ke Maryam yang tidak memiliki ayah. Ya, berarti Nabi Isa ini tetap seorang hamba, tetapi hamba yang istimewa yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang berbeda dengan hamba yang lainnya yang mana Isa alaihi salam tidak memiliki tidak memiliki ayah seperti manusia yang lainnya. Ini yang kemudian membuat najasi takjub. bahwa ajaran ini ternyata dekat dengan Nasrani. Tidak terlalu berbeda dengan berbeda dengan agama agama Nasrani ya maka Najasyi kemudian mengorek lagi mengejar lagi Ja'far dengan mengatakan apa ada ayat dari kitab kalian maka saat itu Ja'far membaca surah Maryam di mana di dalam surah Maryam ini diceritakan bagaimana perjuangan Maryam bagaimana kelahiran Isa alaihi salam bagaimana kesucian Maryam ini yang kemudian membuat Najasyi ini menangis dan uskup uskup batarik apa petrik petrik yang bersama dengan Najasyi saat itu ikut menangis pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan membuat Najasi semakin yakin untuk memberikan perlindungan kepada perlindungan kepada kaum muslimin, memberikan suaka kepada kaum muslimin setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan setelah itu adalah kemampuan Ja'far meyakinkan raja ini kemampuan Ja'far menyampaikan argumentasi dan ini pekerjaan tentu saja bukan pekerjaan yang ringan jamaah sekalian diinterogasi oleh penguasa ya tentang suatu keyakinan tentang suatu pemahaman yang dinilai menyimpang ya dan akan diseret uh, ke peradilan saat itu ya dibawa ke Mekah akan tetapi Ja'far mampu meyakinkan dengan argumentasinya yang luar biasa bagaimana ia tetap menyampaikan apa adanya tetapi meyakinkan raja bahwa inilah keyakinan kami keyakinan ini adalah keyakinan yang baik dahulu jahiliyah kami seperti ini setelah datangnya Islam kami seperti ini kemudian Isa adalah hamba Allah, tetapi bukan hamba Allah yang sembarangan. Ia merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus orang yang tidak memiliki ayah. Lahir dari wanita suci, wanita perawan yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan Ja'far, yang akhirnya ia tinggal di Afrika, jamaah sekalian, belasan tahun. Saat kaum Muslimin di Mekkah itu hijrah ke Madinah. Ja'far masih memilih tetap tinggal di sana ya, Dan pada akhirnya nanti Raja Najasyi ini Raja Habasya ini juga Juga masuk Juga masuk ke dalam Islam Dan wafat pada tahun ke-9 Hijriah Rasulullah SAW mendengar berita wafatnya Dan Rasulullah menginstruksikan untuk melaksanakan sholat gaib Atas wafatnya Raja Najasyi di Afrika ya, Nanti Ja'far ini pulang Ke kaum muslimin Ke tanah Arab pada saat peristiwa Khaybar. Ya, pada saat peristiwa perang Khaybar, saat itu Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan Khaybar, ya, perkampungan Yahudi. Ya, saat itu Rasulullah juga mendengar kabar Ja'far sudah pulang, sudah balik dari Afrika, maka kata Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam, saya tidak tahu kabar gembira apa yang membuat kita bergembira. Iya, Kabar yang mana yang membuat kita paling senang Apakah karena kita sudah menaklukkan khaybar Dengan ghanima yang begitu besar Ataukah kemudian dengan pulangnya Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu Sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam Dari Afrika ya, Dari Habasya Jadi Ja'far ini dari Mekah Kemudian ke Afrika tinggal belasan tahun di sana Baru kemudian hijrah lagi ke ke Madinah Makanya ia dijuluki sebagai orang yang memiliki dua hijrah. Ini, atau e, sahabat yang mendapatkan keutamaan dua kali dua kali hijrah dan ini tentu saja keutamaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan ini disebutkan sendiri oleh Rasulullah saat Ja'far sudah pulang ke Madinah bersama dengan istri beliau Asma bintu Umais Iya, istri Ja'far ini kemudian berkunjung ke rumah istri Rasulullah yaitu Hafsah bintu Umar. Ya, saat berada di rumah Hafsah, ya, istri Ja'far radhiyallahu taala anhu Asma bintu Umais ini Umar juga ternyata di waktu yang sama berkunjung ke rumah Hafsah. Ya Umar bertanya kepada Hafsah wanita siapa itu? Hafsah mengatakan ia adalah Asma bintu Umais. Ya Umar Kemudian mengatakan, "Allah, Allah, 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 Oh Allah, 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 Orang yang Allah, 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 yang berhijrah ke Habasha. ya Allah, dan Allah, eh, Allah, Allah, orang yang menge me, Allah, eh, bersafar dengan menggunakan kapal laut ya, atau menggunakan perahu. Kemudian Allah, mengatakan Allah, betul ya, kami orang yang datang dari dari Allah, Kemudian Umar mengatakan bil fa Ya, kami telah mendahului kalian berhijrah ke ke Madinah. Ya, sehingga kami lebih berhak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya Umar apa jamaah sekalian? Maksudnya Umar kepada Asma bintu Umais kepada istri Ja'far bahwa kami memiliki keutamaan, kalian ini terlambat datang ke Madinah. Perang Badar sudah selesai, perang Uhud sudah kami ikuti, perang Ahzab sudah berlalu, baru kalian tiba, tiba ke Madinah. Ya sudah enam tahun lebih kami berjuang di Madinah dengan uh, suka dan uh, suka dan dukanya. Ya lalu kemudian kalian baru menyusul. Itu menurut Umar. Ya, kalian terlambat datang ke Madinah ini. Badar sudah selesai, Uhud sudah selesai, Ahzab sudah selesai, bahkan Khaybar. Khaybar pun sudah ditaklukkan, kalian terlambat. Iya, kalau kita bisa katakan demikian. Ini yang kemudian membuat Asma bintu Umais sedih dan tersinggung. Ia ya, mengatakan kalla tidak sama sekali. Saya tidak akan, iya e, apa makan dan minum sampai saya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dan menyampaikan apa yang engkau sampaikan Wahai Umar. Kemudian Asma bintu Umayis, iya e, istri dari Ja'far bin Abi Talib ini. Kemudian datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya nabi ya Allah inna Umar qala kaza wa katha. Wahai Rasulullah sesungguhnya Umar mengatakan ini dan itu bahwa kami ini terlambat, kami ini didahului dari kebaikan-kebaikan. Kemudian uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya apa yang engkau katakan kepada Umar? Kemudian qalat qultu kaza wa katha. Kemudian Kata Asma bintu Umay, saya sudah mengatakan ini dan itu ya Rasulullah. Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, leisabi minkum walahu bil ashhabihi hijratun wahida, walakum antum ahlas safinati hijratan. Engkau ahlus safina, orang yang mengendarai kapal, mengendarai perahu. Engkau adalah orang yang memiliki dua keutamaan, yaitu keutamaan hijratan. <tuh> orang yang berhijrah dua kali, orang yang memiliki keutamaan dua kali, dua kali hijrah. Adapun mereka hanya satu kali, satu kali hijrah. Ini menunjukkan keutamaan ya, Ja'far bersama dengan istrinya juga Utsman bin Affan bersama dengan istrinya Rukoya, orang yang juga memiliki keutamaan dua kali berhijrah, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke hijrah ke Madinah radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan Ja'far radhiyallahu taala anhu bahwa beliau merupakan pemimpin kaum muslimin pada peristiwa perang Mu'tah. Ya, pasca perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggencarkan dakwah kepada bangsa-bangsa dan etnis-etnis yang lainnya. Tidak disibukkan lagi dengan orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkirim surat ke Mukaukis Raja Mesir kepada uh, Kaisar Persia Kisra yang ada di Persia, kemudian kepada Kaisar Romawi. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kirimkan dai-dai dai terbaiknya sekaligus menitipkan surat kepada mereka. Namun saat itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utusan kaum muslimin yang diberangkatkan menuju ke Romawi ini dibunuh oleh orang-orang Romawi. Dibunuh oleh penguasa Romawi. Ini yang membuat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tentu saja sendiri tidak menerima akan hal ini. Ini merupakan pelanggaran yang serius. Utusan resmi itu dibunuh oleh oleh suatu kerajaan dan ini sudah merupakan aturan ya sampai saat sekarang ini utusan diplomat ya tidak boleh kemudian tidak boleh kemudian dizolimi apalagi sampai dibunuh yang saat itu sahabat Rasulullah dibunuh maka Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan 3000 3000 pasukan untuk mendatangi orang-orang Romawi yang unik dari Perang ini jamaah sekalian karena sebelum perang atau sebelum sahabat berangkat Rasulullah SAW sudah menyiapkan beberapa opsi. Kata Rasulullah yang memimpin pasukan ini adalah Zaid bin Haritha. Kalau Zaid bin Haritha nanti gugur maka yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Talib. Ya kalau Ja'far bin Abi Talib kemudian gugur yang menggantikannya adalah Abdullah Abdullah bin Rawaha. Iya ini kan sesuatu yang luar biasa jamaah sekalian bisa dibayangkan bagaimana keadaan psikis sahabat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam saat itu jangankan isyarat seperti ini Rasulullah SAW Alaihi Wasallam saja mendengar ada sahabat yang bersyair ya kemudian Rasulullah mengatakan rahimahullah semoga Allah merahmatinya maka sahabat langsung paham berarti sahabat ini akan gugur dalam dalam peperangan sahabat sudah paham dengan isyarat Rasulullah apalagi Rasulullah sudah me, menyebutkan kalau si Fulan gugur maka yang menggantikan adalah Fulan. Kalau Fulan ini gugur maka yang menggantikan adalah Fulan. Ya berarti sahabat sudah paham tokoh-tokoh utama ini Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib akan akan gugur. Akan tetapi ini merupakan tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3000 pasukan ini jamaah sekalian kemudian keluar ya menuju ke Romawi ternyata mereka telah ditunggu oleh 200 ribu pasukan Romawi. Sementara jumlah kaum muslimin cuma, cuma 3 ribu pemirsa sekalian. Sangat tidak berimbang. Apalagi Romawi ini memang merupakan negara negara adidaya saat itu. Negara terkuat. Apalagi baru-baru saja mengalahkan Persia yang merupakan saingannya. Sehingga tidak ada lagi negara yang mengalahkannya. Tiba-tiba ada negara kecil, negara yang baru berumur sekitar enam tahun ya dengan 3000 pasukannya ingin menyerang Romawi. Ya, maka orang Romawi ternyata sudah menyiapkan 200.000 pasukan. Ya, 3000 pasukan ini tetap melanjutkan karena ini merupakan amanah tugas dari Rasulullah menghadapi 200.000 ini. 3000 versus 200.000. Ternyata persis dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harith, orang yang termasuk orang yang awal masuk Islam, orang ketiga setelah Khadijah dan setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budak yang dahulu dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata gugur kepemimpinan beralih ke beralih ke Ja'far ya sahabat Rasulullah yang mulia ini beliau berperang dengan gagah berani seperti saudaranya Ali bin Abi Thalib dan ternyata sebagaimana pesan Rasulullah Ya, sepupunya ini pun juga gugur di perang di perang Mukta yang 3000 menghadapi 200.000 tadi. Ya, saat Ja'far gugur, sebagaimana wasiat Rasulullah yang menggantikan adalah adalah Abdullah bin Rawaha. Ya, ternyata Abdullah bin Rawaha juga gugur jamaah sekalian. Sementara dari pesan Rasulullah dia tidak menyiapkan komandan yang yang keempat. Saat itu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bingung, siapa yang akan mengambil alih Mengambil alih kepemimpinan Maka saat itulah yang untuk kali pertama Khalid Ibn Walid Ia. Tampil mengambil alih pasukan Ia. Di Madinah jamaah sekalian Saat perang ini berlangsung Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya Sekarang kepemimpinan berada di tangan Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah gugur Kata Rasulullah yang mengambil alih kepemimpinan sekarang adalah Ja'far Ya saat Ja'far gugur Rasulullah di Madinah mengatakan sekarang yang memimpin pasukan adalah Abdullah bin Rawaha. Ya, jadi seperti kayak live streaming. Cuma yang menyampaikan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah bukan dalam bentuk video seperti saat sekarang ini. Tetapi bagaimana jalannya pertandingan, eh, bagaimana jalannya peperangan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat-sahabatnya di Madinah. Saat Abdullah bin Rawaha gugur, pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak menyebutkan nama siapa yang melanjutkan kepemimpinan kaum muslimin. Rasulullah hanya mengatakan sekarang kepemimpinan kaum muslimin di tangan Saifullah min Suyufi. Berada di tangan pedang Allah Subhanahu wa taala dari pedang-pedang Allah yang lainnya. Ya, mulai saat itulah setelah pulang dikonfirmasi siapa yang memimpin pasukan pasca wafatnya Abdullah bin Rawaha, orang-orang mengatakan Khalid bin Walid. Sejak saat itulah Khalid dijuluki sebagai Saifullahil Maslul pedang Allah yang yang terhunus karena pada saat di Madinah tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sekarang kepemimpinan berada di tangan pedang Allah Subhanahu Wa Taala dan kemampuan Khalid Ibnul Walid ini mampu mengimbangi dan menyelamatkan pasukan ya 3000 pasukan ini mampu ya, digunakan oleh Khalid Ibnul Walid untuk mengimbangi 200.000 pasukan bahkan korban lebih banyak dari orang-orang Romawi. Ya, sementara korban dari kaum muslimin hanya belasan orang dari 3000 tadi, termasuk tiga komandan terbaiknya tadi, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah Abdullah bin Rawaha. Ya, sahabat yang mulia Khalid Khalid Ibn Walid ini yang membuat orang Romawi heran. Ya, sudah sekian sekian ratusan dan ribuan tahun mereka berperang tidak pernah mereka menemukan fenomena seperti ini 200 ribu pasukan ditahan oleh 3 ribu, 3 ribu pasukan ya, Yang saat itu saja Rasulullah belum belum hadir, belum memimpin pasukan Maka ini yang membuat orang-orang Romawi penasaran Sebenarnya yang kita lawan ini manusia atau apa ya, Sampai akhirnya Heraklius pemimpin Romawi penasaran dengan kaum muslimin Ia memutuskan untuk mengirim pasukan menyerang kota Madinah Saat itu orang, -orang Madinah ketakutan ya Siapa yang tidak takut dengan negara adidaya Negara terkuat saat itu Sampai-sampai Rasulullah sudah tidak tinggal bersama dengan istrinya Di tengah kondisi yang menggantung Kapan orang Romawi menyerang kita Ada suara aneh sedikit kaum sudah menyangka ini merupakan orang Romawi yang datang Akhirnya Rasulullah yang memutuskan Kita yang akan serang mereka Terjadilah perang Perang tabuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 30.000 sahabatnya sekaligus dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang membuat akhirnya orang Romawi mundur ketakutan. Kalau 3000 saja mampu menahan 200000 bagaimana kalau yang datang 30000 Apalagi dipimpin langsung oleh Nabi dan pemimpinnya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam dan di perang Tabuk ini. Ini juga menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia Ja'far bin Abi Talib Orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mendapatkan keutamaan dua kali hijrah sebagai seorang yang syahid dan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dengan mengatakan sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah dari sisi fisik dan dari sisi akhlaknya. Kemudian setelah mendengar wafatnya Ja'far, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memberikan perhatian kepada keluarga sepupu beliau ini. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menginstruksikan kepada sahabat-sahabatnya dengan mengatakan isnau li ali ja'farin tu'aman ya masakan untuk keluarga Ja'far makanan faqad atahum ma yushgiluhum o amrun yashgaluhum mereka lagi sibuk ya karena orang yang berduka itu jamaah sekalian itu tentu saja sibuk dengan pemakaman keluarganya dengan mengurus penguburan keluarganya maka kata Rasulullah buatkan untuk mereka makanan Ya ini di antara sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam seharusnya tetangga itu kaum muslimin itu yang memberikan bantuan, memberikan makanan kepada pihak yang berduka. Jangan malah sebaliknya jamaah sekalian, pihak yang berduka justru ditambah kesibukannya lagi untuk menjamu tetangga-tetangga atau kaum muslimin yang lain. Rasulullah justru memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memberikan membantu keluarga Ja'far memberikan makanan karena mereka sibuk mengurus mengurus uh, keluarga mereka yang meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada keluarga-keluarga Ja'far yang menangisi beliau, la tabqa ala, akh, ala akhi badal yaum, ud'u ilayya ibni akhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang uh, keluarga Ja'far untuk menangis berlebih-lebihan, bersedih boleh, menangis boleh. tetapi jangan sampai kemudian berlebih berlebih-lebihan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dua putra Ja'far. Ya, Ja'far memiliki dua putra yang pertama bernama Muhammad bin Ja'far, yang kedua adalah Abdullah bin Ja'far. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawanya ke tukang cukur. Ya, kemudian mencukurnya setelah selesai dicukur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian mengatakan amma Muhammadun fasyabihun ammina Abi Thalib. Muhammad bin Ja'far ini mirip dengan pamanku Abu Thalib. Sementara Abdullah bin Ja'far fasyabihu khalqi wa Adapun Abdullah bin Ja'far maka ia mirip denganku. Ya mirip dengan fisikku dan akhlaku kata Rasulullah yang dengan sendirinya juga mirip dengan mirip dengan Ja'far. Jadi Muhammad bin Ja'far mirip dengan Abu Thalib, Adapun e, siapa Abdullah bin Ja'far mirip dengan Ja'far dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mendoakan anaknya Ja'far ini dengan mengatakan Allahumma khluf Ja'faran fi ahli wa barik li Abdullah fi safqati yamini ya Allah ya e, berikanlah ganti yang terbaik untuk Ja'far pada keluarganya dan berkahilah putranya putranya ini kemudian Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat keluarga Ja'far khawatir tentang masa depannya, tentang finansialnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Takhafina alaihim? Apakah kalian khawatir tentang keluarga Ja'far? Wa ana waliyuhum." Saya yang bertanggung jawab kepada keluarga Ja'far kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya, karena kedekatannya dengan sahabat sekaligus sepupunya ini. Yang terakhir pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cintanya Ja'far kepada orang miskin. Bagaimana dekatnya Ja'far dengan orang-orang miskin jamaah sekalian. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, kana akhyaran nasi lil miskin Ja'far bin Abi Thalib. Orang yang paling baik kepada orang miskin itu kata Abu Hurairah adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ini Abu Hurairah ini jamaah sekalian adalah ahlu Sufah. yang mereka tidak punya pekerjaan tetap sebagaimana sahabat yang lain pekerjaan mereka itu hanyalah menuntut dan mencatat ilmu ya, yang hanya mendapatkan makanan kadang-kala dari santunan orang lain ternyata beliau mengatakan bahwa manusia terbaik ya, dan perhatian kepada orang miskin adalah adalah Ja'far dan kemudian siapa Abu Hurairah juga mengatakan Ya, tidak ada orang yang afdol setelah Rasulullah SAW alaihi wasallam min Ja'far Abi Thalib. Tidak ada manusia yang lebih baik dari Rasulullah daripada Ja'far dalam urusan memperhatikan orang miskin, memperhatikan orang-orang lemah. Sampai Abu Hurairah mengatakan kalau kita ke rumah Ja'far apa yang ada itu yang ia hidangkan. Ya, sampai-sampai kadang cuma tersisa minyak itu pun yang dihidangkan oleh oleh Ja'far saking perhatiannya kepada orang-orang miskin dan ini merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian mencintai orang-orang miskin, memberikan perhatian kepada orang-orang miskin sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Allah kumpulkanlah saya di akhirat kelak bersama dengan orang-orang orang-orang miskin bukan seperti kebanyakan manusia sekarang jamaah sekalian senangnya dengan orang-orang kaya senangnya berkumpul dengan orang yang memiliki status sosial Kalau yang datang kepada mereka orang kaya Orang yang memiliki status sosial maka mereka antusias Mereka berikan perhatian Tetapi kalau yang datang kepada mereka Yang duduk bersama mereka orang miskin Cenderung mereka pandang sebelah mata Cenderung kemudian keadaan mereka tidak diperhatikan Padahal Rasulullah Alaihi Wasallam mewasiatkan untuk kemudian mencintai orang-orang miskin dan memberikan perhatian kepada orang miskin dan inilah yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib memberikan perhatian dan atensi kepada orang-orang miskin apa yang ada pada beliau itulah yang beliau berikan bantuan tersebut kepada orang-orang miskin di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam dan Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan Abu Guni bi du'afaikum fa saruna wa turzakuna carikan aku orang-orang miskin di antara kalian karena Allah menolong kalian Allah memberikan rezeki kepada kalian karena adanya orang-orang miskin di tengah-tengah kalian yang kadang kala jamaah sekalian kalau kita mau pikir dengan baik kebanyakan apa yang kita nikmati apa yang kita pakai adalah mungkin dari orang-orang yang kita pandang sebelah mata profesinya alhamdulillah ada orang yang mau jadi petani ada orang yang mau jadi nelayan, sehingga kita bisa makan nasi, kita bisa konsumsi lauk. Yang kalau kita menanam, apa yang akan kita konsumsi sendiri bisa repot kehidupan ini jamaah sekalian Alhamdulillah ada orang yang rela menjadi petani Ada orang yang siap menjadi nelayan Sehingga dari hasil kerja mereka lah sebenarnya rezeki yang kita nikmati sampai sekarang ini Dan ini teladan dari Ja'far dan Rasulullah Bagaimana kita perhatikan orang-orang miskin di sekitar kita Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya Keteladanan yang mulia dari sahabat sekaligus kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mudah-mudahan ada manfaatnya dan harapan kita tentu saja semoga Allah mengumpulkan kita dengan Rasulullah dan Ja'far kelak di surganya kita melihat bagaimana sabda Rasulullah bahwa Allah mengganti kedua tangan Ja'far yang ditebas waktu perang Mu'tah dengan dua sayap yang indah dengan dengannya itu ia gunakan terbang di surga kelak وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته